lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita masih ada di Palembang dan kita akan mereview salah satu mobil dari customer kita yang ada di Palembang. Nah, di samping sebelah gue ini udah ada BMW, ini 530i yang sudah menggunakan velg HSR Wheel. Wah, ini sih mobilnya keren banget sih. Keren dan berisik. Langsung aja kita panggil ownernya buat kita bincang-bincang sama dia. Ini dia. Halo, Bro. Halo. Apa kabar? Baik. Iklannya lewat. Oke, boleh perkenalan diri dulu, Bro. Nama gua udah. Nama gua Brian, asal Palembang. Namanya Brian? Iya, Brian. Wah, berarti sama kayak platnya ya? Iya, benar. Emang sengaja berarti platnya? Wih, gila, luar biasa. Emang asli Palembang? Asli Palembang. Kegiatannya apa, Bro, sekarang, Bro? Kuliah aja sih, mahasiswa. Wah, berarti lu ini dong, pelajar jalur COVID ya? Iya. Berarti kan. Online sekarang? Online. Kuliahnya di mana? Muhammadiyah. Muhammadiyah mana nih? Muhammadiyah Palembang. Oh, di Palembang. Iya. Kenapa lu kuliahnya nggak jauh-jauh, Bro? Kan online juga. Kalau orang tua masih sayang anak, jadi jangan jauh-jauh. Jadi kalau anak yang kuliahnya jauh-jauh, orang tuanya nggak sayang? Bukan, takut nanti nggak mau. Oh, takut nggak mau, kenapa? Lu anak tunggal emang? Enggak, anak pertama sih dari dua bersaudara. Oh, makanya nggak boleh jauh kemana-mana ya, benar-benar. Oke, Bro, boleh nggak jelasin ini di belakang kita ini mobil apa sih? Ini BMW 60 530i, tahun 2004 CBU. CBU ya? Iya, CBU. Ini CC-nya berapa, Bro? 3000 cc. Anjir. Kencang ya? Kencang ya? 6 silinder? 6 silinder. Enak? Enak. Tukeran yuk. Boleh. Tambah duit tapi. Iklan dulu. Isi. Dia reset dari ini. Tuh kan, bunyi lagi. Ah, dah, nggak akan bunyi lagi dah, insya Allah. Udah gue doain tuh. Bro, kenapa lu pilih mobil ini? Karena sisinya besar sama BMW, kalau lihat orang kan kayak, wah, mewah kayaknya. Jadi lebih ngejar ke elegan, tampilannya oke, tenaga juga ada. Mewah, tenaganya juga kenceng. 60 3000 6 silinder itu bukan kenceng lagi sih, kenceng banget menurut gua ya. Tapi emang lu hobi ngebut? Hobi. Kalau di Palembang ini bisa ngebut emang? Kadang kalau malam. Malam kosong. Kalau malam kosong. Malam kosong. Kosongnya kalau malam doang. Kalau malam. Soalnya gua beberapa hari di sini tuh kayaknya jalanan macet mulu gitu loh. Di Jakarta, Mi. Iya, benar sih. Tapi kalau Jakarta kan ada tol, enak. Oh, benar. Kadang-kadang ada beberapa tol yang kosong yang bisa kita pakai untuk jalan-jalan. Kalau di Palembang kayaknya malam doang berarti ya bisa jalan. Oke. Bro, gimana, Bro? Pengalaman lo pakai E60 ini gimana? Pengalaman gua sih pas kalau lagi bawa suara motor nggak ada sama sekali, senyap banget. Kedap banget ya? Kedap banget. Sunyi, kedap. Benar, kedap banget. Tapi kalau suara klakson kedengeran enggak? Kedengeran. Oh, iyalah. Suara knalpot apalagi kedengeran. Ya kenapa tuh kencang soalnya. Gimana? Selain nyamannya, selain sunyi kedap, apalagi? Tarikannya berasa banget. Tarikannya enak. Terus apalagi, Bro? Banyak sih, Bro. Banyak ya? Banyak. Untuk driving experience-nya nggak usah ditanya lagi lah ya. Kalau untuk BMW itu udah kayaknya udah nggak ada obatnya ya. Udah enak banget ya. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Ini apa aja yang udah lo modifikasi di mobil kesayangan lo ini? Cuma ganti velg sama ganti knalpot doang. Ganti velg sama ganti knalpot. Knalpotnya pakai apa? Strike pipe. Full system? Enggak, feeder belum. Soalnya ada yang belum berani. Soalnya takut kena sensor-sensornya. Oh. Jadi harus di Palembang belum berani ya? Ada sih satu bengkel, tapi feedernya mahal banget. Mahal cuma banget. Cuma feedernya doang padahal. Emang kalau cuman muffler sama resonnya kena berapa kemarin ganti? Murah sih, cuma produk lokal soalnya. Oh. 600 ribuan. Oh iya. Iya. Oke, okay. Kalau velgnya lo pakai? Velgnya HSR. Bagus velgnya? Bagus banget. Ay, bener lu? Bener lu. Dibayar berapa lu sama HSR? Iya sih, kelihatannya bagus banget sih. Fitmennya juga rapi banget, cocok banget. Lu punya cerita menarik apa tentang mobil lu ini? Banyak banget tuh. Dari apanya? Misalkan gandeng cewek. Yang dulunya nggak ada cewek, sekarang banyak cewek yang deketin. Jadi lu punya cewek karena punya mobil gitu? Kasian juga kadang. Kasian sama siapa? Diri gua, Om. Bukan sama ceweknya? Bukan. Bukan. Ceweknya mah seneng-seneng aja. Kenapa seneng? Gua bayarin makan, gua bayarin apapun. Tapi gua ikhlas kok. Lu gak mau punya cowok, Bro? Gak mau. Masih normal, Om. Masih normal? Ya enggak sih, cuma buat dibayar-bayarin doang sih, gua juga mau lah. Siapa yang gak mau? Lu juga mau kan? Tuh, ngangguk dia. Lagi bintang, motong. Mau, ntar kamu cobain yang ini aja ya. Tapi ini jambak loh. Mobil ini ngejambak. Mas dari belakang jambak kamu. Oh iya, benar juga, botak. Kalau dia banyak rambutnya nih.
Bro, mau nanya lagi dong. Lo ganti velgnya di mana sih? Di Golden Gate Palembang. Golden Gate Palembang. Boleh enggak ceritain pengalaman lo waktu pertama kali lo ganti velg ke sana tuh kayak gimana sih? Pas gua itu boleh disuruh fitting-fitting dulu sampai pokoknya cocok baru pasang. Harganya cocok baru. Waktu itu nyobain berapa velg, Bro? Ada 4. 4 velg. Oke, kenapa lo bisa pakai HSR? Lo tau dari mana HSR? Dari Instagram, sosmed. Dari YouTube sosmed juga. Dari yang apa Juragan 99 ada kan driftnya? Ada J99 XAR drift itu ya. Ya lihat dari situ. Luar biasa. Pilihannya udah enggak salah lah, tepat lah. Oke lah Bro, kalau kayak gitu terakhir nih lu punya saran atau kritik enggak untuk HSR atau untuk Golden Gate? Enggak ada sih. Udah bagus semua. Udah bagus semua. Serius nih? Serius. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke. Bro Brian, okay. Thank you udah pakai velg HSR. Semoga velg ini bisa nemenin lo dan mobil kesayangan lo kemanapun. Siap. Udah pernah keluar kota belum nih? Belum. Cobain dong. Nggak boleh ya? Iya, boleh lah. Oh boleh? Boleh kalau keluar kota. Kalau ke Lampung doang boleh lah ya? Boleh. Nanti masih di kesini lah. 4 jam doang kan? Ya kalau pakai BMW 2 jam lah. Benar. Nggak juga sih, jalannya jelek bro. Hancur bumper, takut. Udah pernah? Belum pernah sih, takut aja. Takut? Nggak bro, takut sama yang di atas. Iya bener. Oke, segitu dulu review kita kali ini. Sekali lagi terima kasih bro. Ya. Oke boy, itu sekian cerita singkat dari owner kita yang ada di Palembang. Gua Aldi Rice undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.